Kamis 16 Februari 2023, Mahendra Intan, ibu berusia 25 tahun, ditemukan bersimbah darah di ruko tempat berjualan ayam goreng miliknya di Jalan Raya Kemejing, Sukatani, Bekasi, Jawa Barat. Meski sudah dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Anak korban yang berusia 17 bulan hilang, dibawa kabur HK dan MA, dua karyawan korban. Dari pemeriksaan di lokasi kejadian, polisi menyebut korban menderita luka hantaman benda tumpul dan luka tusuk di tubuh. Di ruko inilah, di kawasan Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat, ibu muda Mahendra Intan dihabisi secara sadis oleh dua orang karyawannya, HK dan juga MA. Menurut keterangan kepolisian, Mahendra Intan itu dipukul sebanyak 10 kali dengan menggunakan gas tabung LPG 3 kg hingga meregang nyawa. Saat kejadian, tetangga korban mengaku sempat mendengar suara korban menjerit meminta pertolongan. Sejumlah warga datang ke ruko untuk mengecek kondisi korban. Tetapi langkah warga diadang kedua tersangka. Mereka berdalih korban menjerit lantaran panik melihat ular. Terus saya keluar, cek ke depan. Ada Bang Awi. Bang, sini Bang. Ada apa sih ini? Bang Awi nyamperin, kita belum sempat ke door pintu. Ada yang bilang, ada ular di dalam rolling door. Rolling door kan terbuka segini. Ketua RT setempat menyatakan korban kerap berganti karyawan selama 2 tahun berjualan ayam goreng. Tetapi keluarga korban tidak pernah melaporkan identitas karyawan kepada pihak RT. Apa yang membuat kedua tersangka tega membunuh majikannya masih misterius. Sampai akhirnya kedua tersangka mengeluh tentang perilaku korban, serta kecilnya gaji yang mereka terima. Kepada seorang pedagang sempol ayam di seberang ruko, mereka mengaku hanya digaji 1 juta rupiah per orang. Padahal korban berjanji akan menggaji kedua tersangka sebesar 1.250.000 rupiah per orang. Kalau waktu saya, waktu dia ngomong sama saya, waktu dia waktu berjualan saya mah, dia cuma pasti cuma rewel doang sih. Rewel sama pawel doang sih. Doang. Kalau korban itu rewel sama karyawan aku sama karyawan gitu kan. Usai membunuh Mahendra Intan, kedua pelaku, MA dan juga HK, langsung melarikan diri ke luar kota. Namun tidak sampai 24 jam, pihak kepolisian berhasil menangkap keduanya di kawasan Subang, Jawa Barat. Selain menangkap kedua pelaku, pihak kepolisian juga berhasil mengembalikan anak korban yang masih berusia 1,5 tahun kepada pihak keluarga. Jumat dini hari 17 Februari 2023, anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus kedua tersangka di wilayah Ciasem, Subang, Jawa Barat. AZ, anak korban yang sempat diculik tersangka, ditemukan di pos ronda tidak jauh dari lokasi penangkapan. Anak korban diserahkan kepada keluarga. Jumat siang 17 Februari 2023, dari penyelidikan terkuak, kedua tersangka sudah merencanakan membunuh korban selama 3 hari. Tersangka MA yang masih berusia remaja tidak dihadirkan dalam rilis polisi. Polisi menyatakan tersangka HK berulang kali memukul kepala korban dengan tabung LPG 3 kg ketika korban datang bersama anaknya ke ruko. Korban yang berteriak lantas dibekap oleh tersangka MA. Dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati. Itu terkait dengan gaji, terkait dengan perlakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja 5 hari. Kemudian, sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini, karena memang kita lihat selama integrasi yang bersangkutan ini seperti tanpa rasa penyesalan. Sudah ada persiapan, ada perencanaan, dan ada waktu bagi
bagi pelaku untuk berpikir-pikir kalau mau menghentikan perbuatannya. Maka rasanya dalam hal ini saya lebih melihat bahwa ada motif lain yang direncanakan dalam rangka pembunuhan, tidak sekedar sakit hati, tapi nampaknya terkait dengan ekonomi. Jadi dalam hal ini upaya untuk menguasai harta. Suami korban mengungkap, peristiwa tragis yang menimpa sang istri membuat anak mereka trauma. Anak korban, AZ, kini dirawat kerabat di kawasan Tambelang, Bekasi. Malang benar nasib Intan. Pengusaha muda ayam goreng tepung, hidupnya harus berakhir di tangan karyawannya sendiri. Padahal jika peristiwa ini tidak terjadi, masa depan Intan masih sangat cerah. Dan kedua pelaku, entah apa yang ada di benak mereka, padahal mereka baru bekerja selama 5 hari, namun tega untuk membunuh bosnya sendiri. Dari kasus ini kita bisa belajar, jika kita ingin merekrut karyawan, harus diperiksa dengan teliti dulu latar belakangnya. Apakah mereka benar-benar orang baik dan layak untuk diterima sebagai karyawan? Tim Liputan, CNN Indonesia.